visual dari anime Arifureta diperlihatkan. Dan ya, setelah gue lihat, hah? Sama aja. Kualitas visualnya lagi-lagi nggak berubah seperti apa yang gue tonton dari season pertama. Gue nggak ngerti lagi sama White Fox. Apakah studionya ganti ataukah White Fox sudah kehabisan cakrang untuk memproduksi anime-anime isekai atau gimana? Atau mereka sudah semuanya staffnya pindah ke studio Bin buat ngurus Mushoku Tensei semua gitu? Nggak paham lagi gue dari visual yang gue lihat. Meskipun gue belum ngecek trailernya itu kayak gimana. Kenapa gue merasa apa ya, kualitas visual dari Arifureta itu nggak ada perkembangan. Gue berharap tuh lebih kaya setting dan juga lebih banyak shadowing-nya gitu kan. Dan ini malah kelihatan seperti ada apa namanya kode warna langsung tempel klik gitu doang, ambil warna klik gitu ya. Tapi nggak apa sih, karena kalau gue disuruh bikin juga kagak bakal bisa. Tapi ya untuk sebuah anime yang sudah diadaptasi season 2-nya lalu udah diundur-undur ya kan. Gua nunggu lebih dari hampir 2 tahun buat season 2-nya sejak pertama kali dikonfirmasi. Please dong, gua berharap itu adalah perkembangan terbaik dari visual. Tapi ya, visual sekarang tuh emang moe-moe banget, tapi orang yang baca LN-nya pasti akan mengatakan, "Wah, cuman segini doang ternyata." Lebih mantap LN-nya, dan ya itu bagi gue wajar kalau mereka berkata demikian. Karena gue merasa desain dari light novel tuh udah sangat-sangat joss. Dan gue harap animenya di season 2 tuh bisa memperbaiki hal-hal seperti itu. Dan kenyataannya sama aja gitu kan. Ya udahlah ya. Jadi dari visual ini kita sudah bisa menyatakan dengan nikmat kalau season 2 dari anime Arifureta akan rilis di awal tahun depan. Dan kita bisa menikmatinya bersama-sama lagi dan melihat bagaimana cantik-cantiknya waifu di anime Arifureta. Jadi itu aja yang bisa gue sampaikan video kali ini. Thanks for watching. I'm CRYN. See you next time.